Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia aktivitas aku kalau lagi libur kerja, sebisa mungkin untuk nyempetin olahraga supaya tetap sehat dan fresh dari kegiatan sehari-hari. Biasanya kalau olahraga, aku suka cari tempat yang lega supaya bisa sambil cuci mata dan bisa menghirup udara segar. Nah, kalau habis olahraga, keringetnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan biasanya kulit wajah suka rada kusam nih, karena olahraganya di outdoor jadi otomatis kena sinar matahari. Dan biasanya kalau sampai rumah aku langsung buka baju, mandi, dan yang jelas aku harus banget ngebersihin kulit wajah aku supaya nggak kusam. Ini dia kondisi kulit wajah aku sehabis olahraga tadi pagi. Dan kondisinya lumayan berminyak, jadi aku sengaja banget liatin kalian kondisi kulit wajah aku sehabis olahraga sebelum aku cuci muka. Tapi alhamdulillah setelah merawat kulit wajah kurang lebih selama 2 minggu, kulit aku semakin membaik. Sebelumnya kulit wajah aku tuh kusam, benar-benar berminyak banget, jadi lengket berminyaknya tuh lebih parah dari ini. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Nah, sebelum lanjut ke review skincare yang aku gunain ini, aku bakal langsung aja mandi, terus cuci muka. Jadi aku bakal liatin jenis kulit wajah aku ke kalian sebelum menggunakan skincare atau sebelum menggunakan makeup. Oke, sekarang aku mau mandi dulu ya, bye bye. Nah, ini dia kondisi kulit wajah aku setelah cuci muka dan sebelum menggunakan makeup atau sebelum menggunakan skincare. Kalian bisa lihat sendiri kan, kulit wajah aku ini benar-benar sehat banget, fresh banget, dan tentunya hilang berminyaknya. Nah, ini adalah tips penting atau rahasia penting buat teman-teman semua yang memiliki jenis kulit sama dengan kayak aku. Jadi kulit aku ini lebih condong ke berminyak dan sebelumnya aku berjerawat parah. Tapi alhamdulillah jerawatnya sudah membaik dan sekarang tinggal bekas jerawatnya aja. Jadi selain menggunakan sabun muka, moisturizer ataupun serum, aku selalu menggunakan perawatan di malam hari. Nah, kenapa sih perawatan di malam hari itu hal yang paling penting menurut aku? Karena kalau pas bangun tidur tuh aku ngerasa lebih fresh, lebih segar kalau aku udah ngerawat kulit wajahku di malam hari. Tapi kalau misalkan aku melewatkan perawatan di malam hari, biasanya kalau bangun tidur tuh kulit wajahku tuh lebih kayak ke kusam dan berminyaknya tuh parah. Nah, buat teman-teman semua pengen tahu rahasianya apa sih perawatan kulit wajah aku pas lagi malam hari? Nah, ini dia hal penting saat merawat kulit wajah aku di malam hari. Aku menggunakan night cream dari White Ink. Nah, biasanya sebelum aku menggunakan night cream dari White Ink ini, aku cukup menggunakan moisturizer di siang hari. Dan untuk malam harinya, aku sama sekali nggak menggunakan apa-apa. Nah, setelah menggunakan night cream dari White Ink ini, alhamdulillah kulit wajah aku semakin baik dan fresh tentunya. Kulit wajah yang berminyak ini semakin berkurang. Jujur ya, aku paling sensitif banget sama perawatan kulit wajah. Karena kalau kulit wajah aku salah menggunakan produk, biasanya kulit wajahku langsung berjerawat. Jerawatnya langsung parah. Tapi kenapa aku percaya sama White Ink? Karena aku udah lihat beberapa review teman-teman di Instagram karena mereka cocok menggunakan ini dan aku juga melihat kandungannya yang benar-benar cocok dengan kulit wajah aku. Aku langsung aja coba. Oke, kita bahas mulai dari packagingnya dulu ya. Jadi kemasannya sama seperti night cream pada umumnya, dilengkapi dengan dus, jadi dijamin produk sampai dengan selamat dan jar pun gak akan pecah dalam pengiriman. Untuk jarnya pun cukup elegan ya, dan yang pasti memudahkan aku untuk dibawa kemana aja. Semisal aku lagi nginep di rumah orang tua, tetap bisa disimpan di tas tanpa akan makan tempat. Dan jarnya pun cukup tebal ya, jadi ini dijamin gak akan gampang pecah kalau kesenggol si kecil. Selanjutnya kita bahas tekstur dari night cream White Ink ini. Kalau kataku sih ini krimnya cukup kental berwarna putih, walaupun dia kental pas digunakan ke wajah tuh gampang banget di blend. Oh ya, untuk night cream dari White Ink ini memiliki dua varian untuk jenis kulit berjerawat dan kulit normal. Dan yang aku beli ini untuk kulit normal dengan bermanfaat mencerahkan kulit. Karena jerawat aku sudah membaik dan aku ingin mengembalikan tekstur wajah ke kulit sebelumnya, makanya aku gunakan khusus kulit yang normal dan mencerahkan ini. Dan saat dioleskan ke kulit wajah, aku sama sekali nggak merasa lengket. Dan night cream ini langsung lembab, langsung merata dan meresap ke kulit wajah aku. Nggak cukup waktu makan lama, dia tuh langsung meresap. Dan hal yang paling penting saat digunakan ke wajah itu sama sekali nggak menimbulkan bau yang menyengat. Wanginya benar-benar natural banget, jadi nggak bikin pusing. Oke, kita bahas kandungan dan manfaatnya. Sebetulnya kandungannya banyak banget, jadi aku sebutin beberapa kandungannya aja. Night cream dari White Ink ini memiliki kandungan glutathione, niacinamide, lacerase extract, tetrapeptide. Dan dari seluruh kandungan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu salah satunya mencerahkan kulit, melawan radikal bebas, mengecilkan pori-pori, melembabkan kulit, melindungi kulit akibat paparan sinar UV.
Waktu pertama coba, aku sama sekali nggak ngerasa gatal-gatal, iritasi, ataupun timbulnya berjerawat. Dan setelah menggunakan di malam pertama, aku lanjut lagi menggunakan sampai ke minggu kedua. Dan alhamdulillah, di minggu kedua, kulit wajah aku semakin membaik. Buat teman-teman yang ingin coba night cream dari White Ink ini, jangan khawatir ya, karena produk ini sudah terdaftar di Badan Pom. Oke deh, segitu dulu ya review night cream dari White Ink ini. Buat teman-teman semua yang memiliki jenis kulit sama kayak aku ini, kalian wajib coba night cream dari White Ink ini. Untuk pembelian produknya, aku sudah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi kalian langsung aja kunjungi deskripsi di video ini.